channel. Oke teman-teman, di channel ini saya banyak bahas tentang peralatan perlengkapan baik itu elektrik, mekanik atau segala yang tercerita yang sering kita jumpai pada seni terpakai. Jadi bagi kalian yang bergabung sampai datang siapkan, dan bagi kalian yang ingin menonton channel ini sekaligus berkembang wawasan mengenai peralatan perlengkapan, silakan klik tombol subscribe di bawah. Teman-teman ya, di video kali ini saya mau kasih tutorial pemasangan cover tutup tangki bahan bakar ya, ataupun tangki bensin di mobil ini ya, mobil Avanza yang lama ya. Nah, jadi yang sebelumnya bisa kalian lihat saya pakai krom ya, seperti ini mau saya ganti biar lebih metalik ya, biar lebih seragam sama bodinya. Dan bagaimana caranya, cara masangnya, kalian simak biar gak salah paham. Next, check it out. Oke, sebelum kita pasang, kita kasih perekat ya teman-teman. Ini saya pakai double tip yang agak tebel. Sebenarnya udah ada ya double tip tambahannya, cuma nah ini saya tambahin yang warna hijau di dalam-dalamnya ya, selain yang di samping, untuk memperkuat ya. Nah ini saya tambahin lagi biar double, biar dia bisa ngenai bodinya ya teman-teman, jadi nggak ngambang. Ini udah di mobil, udah kita lepas sebelumnya, langsung kalau udah dibersihin kita tempel ya teman-teman. Nah, tinggal dipaskan aja ukurannya yang sesuai. Ini kalau bisa sekali pasang ya, jangan sampai miring atau nggak pas, biar makin merekat. Nah, ini pastikan ujung-ujungnya, pinggir-pinggirnya udah pas, tinggal kita tekan-tekan ya agar makin nempel. Oke. Nah, tinggal kita pijit-pijit aja ya, memastikan. Nah, ini kalau udah pasang jadinya seperti ini teman-teman ya, udah matching dengan bodinya, udah nggak krom lagi, udah hitam semua, ada logo Avanza, mantap.